Perkongsian resepi kali ini, saya mau berkongsi resepi ikan stim masak berlada. Bahan-bahannya pun cukup ringkas. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat semua. Oke, silakan lanjut menonton video ini. Terima kasih. Tada, inilah dia hasilnya masakan saya kali ini, kawan-kawan. Ikan stim masak berlada. Kawan-kawan, cukup sekian dulu perkongsian resepi saya kali ini, sehingga bertemu kembali di konten seterusnya. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye for now.